Kenapa saya suka Cornetto? Sebab first kali saya suka perisa vanila. Sebab saya memang suka vanila. So kalau rasa macam nak beli aiskrim je, nak rasa nak makan vanila je, saya akan cari Cornetto. Sebab dah pernah try semua aiskrim lain, tak, semua tak sedap macam Cornetto. First kali tengok iklan kat TV, and then duk dengar selalu Cornetto kan. Mula-mula macam dulu masa kecil-kecil dengar macam mahal sebenarnya Cornetto ni kan. So nak beli pun macam okeylah nantilah ke apa. Tapi kalau pergi dengan family ah mesti beli. Sebab bukan duit sendiri kan. So beli. Lepas tu dah start suka sebab vanila dia sedap. Sebab itulah saya suka dengan Cornetto ni. I memang in love sangat dengan brand Cornetto ni, terutama vanila. Tapi selain tu rasa memang sesuai untuk semua orang. Kerana I pun dapat influence my boyfriend. Sebelum ni pun dia tak makan Cornetto sangat. Tapi since I dah suka Cornetto, so I pun influence dia dan dia pun sekarang dah makan Cornetto. And I rasa untuk semua lapisan umur lah. Kanak-kanak, remaja, dewasa pun semua suka sebab banyak flavour kan selain vanila. Selalunya lepas I keluar makan dengan my boyfriend, pergi dinner ke apa, dia akan tanya I nak makan aiskrim ke tak, you know, sebab dia tahu I suka makan benda manis. Contohnya kalau kat shopping complex tu, kita akan keluar and then pergi ke 7E yang terdekat lah. Selalunya akan beli Cornetto kat situ. Memang itu pun yang akan makan kalau I stres. Sebab bila stres, rasa macam nak makan benda manis juga. And then memang I suka vanilla Cornetto. So kalau stres je apa, makan benda itulah. Kalau ayam merajuk, mula-mula boyfriend ayam memang tak tahulah nak pujuk macam mana kan. Dia cakap je apa yang buat, tak tahu je kat dia. Lepas tu last sekali dia macam fikir, girlfriend aku ni suka makan aiskrim ni. Lepas makan kan, okay tak apalah. So bawa kereta ke apa, singgahlah Petronas ke apa, belikan aiskrim untuk ai. So ayam pun ambil lah makan. Makan dulu apa semua, baru ayam okay. Kalau tidak memang tak layan.